الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من أقام به المفيد للأمين. ودواء قلب خمسة فتلاوة لتدبر المعنى وللبطن قال وقيام الليل وتضرع بالسحاب ومجالسة الصالحين الكبار. Wadawa'u qalbin, dan obat hati khomsatun, ada lima. Kata wong Jawa, apa? Tumbu hati. Kata orang Lampung, Kubar. Kubar. Ubar. Kata orang Padang, orang Padang. Kata orang Riau. Kata orang Jambi. Iya. Ini karena di sini banyak suku ya. Obat hati ada lima. Fatilawatun, maka yaitu baca Al-Quran. Obat hati. Bitadaburil makna, akan jadi obat itu dengan merenungkan maknanya. Renungin maknanya. Kemudian walilbatni khala, kosong perut. Kemudian waqiyamu lailin, sholat malam. Kemudian watadurru'u bisa'ari, tadarru, mohon dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Itu yang keempat. Yang kelima, wa mujalasatu salihinal fudala, duduk bersama-sama orang soleh yang utama. Berteman dengan orang soleh. Ini obat hati. Lama zakara fima taqadama, tatkala menyebutkan oleh musannif tentang sesuatu yang telah lalu, annahu, oleh bahwasannya, idza shallal israq, apabila ia telah salat israq, sudah selesai salat israq, yaqra'u, maka dia baca qur'anan, dia baca Al-Qur'an. Ini sebagai hizibnya. Jadi memang harus berwaktu begitu. Baca Al-Quran. Habis sholat Israq, baca Quran, mustamilan, yang meliputi, ala ma marra, atas apa yang telah lalu, minal huduri ughiri, daripada hudur dan lainnya. Jadi usahakan baca Quran dengan hudur hati, hatinya hadir. Ya. Usahakan hatinya hadir. Jangan lari aja gitu ya. Makanya di sini dibutuhkan kita biar paham Al-Quran, bahasa Arab. Nah, beruntunglah kalian ya, sedang belajar bahasa Arab. Nanti paham insyaAllah Al-Quran. Amin. Jadi kita baca ngerti. Tatkala beliau menyebutkan, ya, pada sesuatu yang telah lalu, bahwasannya apabila telah sholat isyraq, dia baca Quran, ya, dengan hudur hati. Zakara, maka beliau sebutkan huna di sini, ma ta'ayyana, sesuatu yang nyata, mulahazatuhu, oleh memperhatikannya. Artinya wajib diperhatikan juga. Ala tilawatihi, atas membacanya. Wal muwazabatu, ya, alaihi, dan menekuni alaihi, atasnya. Nyata oleh memperhatikannya, atas membacanya, dan menekuni atasnya, atas membacanya. Jadi perhatiin dan tekunin baca. Wa dan dia itu
Ya, ini beruntung kita di sini punya, ya kita juga punya wiridan, yaitu khatam Quran, ya semua santri khatam Quran setiap sebulan sekali. Jadi sesuai dengan ini, masya Allah. Ya, kita patut berterima kasih kepada Allah diberi keadaan seperti ini. Wa huwa, dan dia itu anna'u, bahwasanya dia itu min jumlati adwiyatil qalbil khamsati, di antara sejumlah obat-obat hati yang lima. Faqala, maka beliau berkata, musari'an bihi, al-kadan menjelaskan dengannya, wa bisa'il adwiyati, dan sekalian obat-obatnya, wa dawa'u qalbin khamsatun, dan obat hati itu ada lima, ila akhirih. Ya'ni, anna dawa'al qalbi, bahwa obat hati, ay asbabu salahi. Obat hati maksudnya sebab-sebab baiknya hati. Jadi sebab aja yang sembuhin adalah Allah. Ingat, yang sembuhin Allah, bukan obat. Itu sebab aja. Sebab-sebab ya baik, menjadi baik hati, alladzi idza ujida, apabila didapati ujida shalah usailil a'dha'i, maka didapati kebaikan sekalian anggota tubuhnya. Kama sebagaimana akhbara, telah memberitakan oleh Nabi bizalika, dengan demikian itu alaihi salatu wasalam, khamsata asya, akan lima perkara. Khamsatu asya, yaitu ada lima ya. Khabarnya, khabar anak ya. Awaluha, pertama tilawatul Quran, tilawatul Qurani, baca Al-Quran, obat hati, baca Al-Quran. Alhamdulillah kita di sini menjadi rutin kita baca Quran. Wasania, yang kedua ikhlaul batni, mengosongkan perut, maksudnya jangan kenyang-kenyang, bukan kosong-kosong kagak ada makan, bukan. Makan tapi jangan banyak-banyak. Makanya rajinin puasa paling kagak Senin Khamis. Isnain wal Khamis. Ya. Sudah meningkat tambahin Jumat. Senin, Khamis, Jumat. Tambahin. Dibiasain puasa. Nanti dengan biasa puasa insya Allah ya akan menjadi makan enggak kepengen banyak-banyak. Akan terlatih. Wasalisuha, yang ketiganya qiyamul laili, salat malam. Alhamdulillah kita pun di sini menjadi wiridan kita salat malam. Warabiuha, yang keempat atadru, waktu sehari. Tadarru ya itu mohon, memohon dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Jadi jangan lupa tuh di waktu sahur, habis kita sholat, tadarru sama Allah. Berdoa. Keluarkan air mata kita, ya Allah. Nangis. Nangis. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang kita minta-minta? Itu namanya tadarru kita. Wa khamisuha, yang kelima. Mujalasatu salihina, duduk-duduk bersama orang-orang yang saleh, yaitu di pengajian. Alhamdulillah kita, alhamdulillah. Dengan duduk-duduk sama orang saleh. Jadi berteman sama orang saleh. Jangan berteman sama orang yang toleh, jangan. Jadi kita kalau berteman lihat juga soleh apa toleh. Kalau soleh temenin, kalau toleh jangan. Kira-kira ini teman dapat membawa kita untuk ya ibadah kepada Allah atau kemaksiat kepada Allah. Kalau bisa membawa ibadah kepada Allah temenin, kalau enggak jangan. Sekalipun ganteng, keren, banyak duitnya sekalipun.
Tapi kalau yang bisa membawa kepada Allah, ibadah kepada Allah, sekalipun kere, temenin. Sekalipun susah, temenin. Waqad nazama ba'duhum, dan sungguh telah menazamkan akan dia oleh sebagian mereka ulama fi qawli, pada perkataannya, dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum 'alayka tafuz bil khairi wa tawazzafar. Obat hati engkau ada lima ketika kerasnya, maka senantiasakan olehmu 'alaiha, di atasnya, tafuz, niscaya kau akan beruntung, bil khairi, dengan mendapati kebaikan, wa zofar, dan kemenangan, keberhasilan. Aba khalatu batnin wa qur'anun tadabburuhu kaza tadarru'u bakin sa'at as-sahari kaza qiyamuka junhal layli aw sata'u wa antujalisa ahlal khairi wal khabari. Yaitu kosongkan hati, kosongkan perut, makan jangan banyak banyak gitu. Jadi bukan kosongkan perut sampai sakit perutnya, bukan ya. Makan enggak banyak, sebelum kenyang sudah berhenti, jangan udah kenyang baru berhenti ya. Sebelum kenyang sudah berhenti. Lagian kalau kita makan sebelum kenyang udah berhenti, ntar makan yang lain bisa. Kalau udah kenyang masih makan aja, apalagi ntar makan yang lain kagak bisa, rugi. Jadi kalau makan berhenti sebelum kenyang, untungnya banyak. Badannya sehat, hatinya sehat, bisa makan yang lain lagi. Wa Qur'anun, dan baca Qur'an, tadabburuhu, ya, mentadaburkannya. Al-Qur'an. Kaza tadarru'u bakin, seperti ini tadarru, ya, nangis saat sahari, di waktu sahur. Kaza qiyamuka, seperti ini pula berdiri engkau salat malam, junhal laili aw satahu. Ya. Sebagian malam, ya, di tengah malam, sepertiga akhir itu ya, itu salatnya jam 2 ke bawah. Wa antujalisa ahlal khairi wal khabari, dan kau duduk-duduk kepada ahli kebaikan dan khabar. Duduk-duduk sama orang saleh. Berteman sama orang saleh. Sama orang toleh jauhin. Berteman sama orang saleh. Ya. Jauhin, kalau ada yang enggak benar jauhin, yang benar deketin. Wa zada ba'dhum sadisan, dan menambahkan oleh sebagian mereka yang keenam, wa huwa, dan yaitu aklul halali, makan yang halal. Qala wa huwa rasuha, ia berkata, yaitulah itulah kepalanya, jadi pokoknya nih makan yang halal. Karena kalau udah makan yang halal, insyaallah perbuatan yang keluar halal. Jadi output bagaimana input itu ya. Kemasukannya bagus, keluarannya pun bagus. Makannya bagus, hasil perbuatannya pun bakal bagus. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, idza sumta fanzur ala ta'ami man tubtiru. Apabila engkau buka puasa, perhatikan atas makanan siapa yang engkau buka. Jadi kamu buka puasa sama siapa? Ya, lihat makanannya halal apa enggak. Makanya di sini kalau ada makanan yang halal, makan. Makanan siapa yang halal? Itu makanan guru halal. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkunjung kepada muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau makan banyak di rumah Imam Ahmad. Lalu anaknya Imam Ahmad tanya, ayah, haisu maqala, ya. Sekira beliau mengatakan, ayah, kenapa Imam Syafi'i makannya banyak banget? Katanya orang alim, kok makannya banyak banget? Kata beliau,
kepengen ambil berkah kepada ayah. Subhanallah. Betapa tawaduknya Imam Syafi'i itu. Padahal itu Imam Ahmad adalah muridnya. Dia makan banyak di rumah Imam Ahmad ambil berkah. Makanya kalau ada kita makanan disediain sama kiai, ulama, apalagi guru kita yang sediain, itu jangan sampai tersisa. Makan, makan, makan. Saya terus senang kalau makan di rumah guru itu paling senang. Disediain, waduh senang sekali. Ya, senangnya bukan main. Bahkan pernah terjadi, ya, ya, waktu itu masih ya, puasa Nabi Daud, lagi sedang makan, saya minta izin untuk dibungkus. Jadi bungkus, saya bawa pulang ke rumah. Makan rumah. Saking apa? Kepengen ngambil berkah sama guru. Sampai begitu. Itu tuh lagi ngaji di rumah guru, ya, Mualim Syafi'i Azami, Kiai Syafi'i Azami. Di rumah beliau ngajinya. Masya Allah. Jadi senang kita kalau dikasih makan sama guru, sama orang soleh. Jangan sampai. Bahkan ya, kita berebutan airnya, makanannya. Kalau habis punya guru berebutan. Kenapa? Mengambil berkah. Ngalap berkah. Dulu masih kecil, masih zaman ngaji kayak begitu. Yang kasih berkah Allah. Yang kasih berkah Allah lantaran kita cinta sama ulama. Itu dulu kerjaan saya begitu. Kalau ngaji, ya dekat sama guru saya. Kecuali ada senior. Ya. Biasanya senior ngaji di depan. Saya enggak berani ya, ke depan. Ada yang tua. Kalau enggak, ya, di depan. Kalau enggak ada mereka, saya di depan duduk. Ya. Guru ya, dia minum airnya ya, airnya rapi beliau minum atau makanan kita berebut dah. Menandakan kita cinta sama guru. Ya. Jangan ada pikiran yang bukan-bukan ya. Yang hatinya buruk kepada guru ya. Gurunya lagi batuk, tuh sakit batuk. Itu dulu begitu saya masih ngaji. Ya, sekarang masih ngaji juga, maksudnya zaman masih sekolah, Masya Allah. Merasakan betul ini. Fa'ina rojula. Karena sesungguhnya seseorang la ya'kulul aklata, sungguh dia makan akan makanan, fatasya'ala qalbuhu, maka menyala oleh hatinya, kasumi, seperti racun, fala yantafi'u abadan, maka tidak manfaat selama-lamanya. Jadi kalau makanannya buruk akan berpengaruh buruk seperti racun. Kalau makanannya baik akan berpengaruh baik. Jadi cari makanan yang baik, makan. Makan. Jangan sampai enggak makan. Makan kalau perlu apa? Ya. Makanan ntar aja. Umpama ntar di rumah orang soleh ada makanan, disediain makanan. Ntar aja. Di situ aja ya, makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala wa inna makana tilawatan.